bagaimana cara menulis indah itu. Jadi dari situ ternyata Ulubek sudah menanamkan rasa foto. Foto boleh di. Kolam laut ya. Jadi ada 20 kolamnya dari itu di kolam. Cari 40 kolam karena ada bayangannya di kolam. Masjid ini dibangun abad 18. Abad 18 itu kerajaan Buhara. Ya abad 17 dia sangat naik berkembang, tapi abad 18 dia mulai berkurang apa turun. Ekonominya sangat rusak. Dan waktu itu kerajaan Hiva sangat naik dan kerajaan Kukan naik. Ada tiga kerajaan, kerajaan Hiva, Buhara dan Kukan di Tashkent. Duanya naik, tapi Buhara mulai turun. Ada banyak haus-haus. Ini Buhara mau dihancurkan. Ekonomi sangat rusak. Masyarakat sudah hilang apa motivasinya sudah mau hilang. Waktu itu Raja Buhara bikin menyuruh untuk bikin masjid besar dan sangat dewa biar orang-orang tahu Buhara masih ada, Buhara masih kuat dan bisa kuasanya masih kuat dan masih kaya raya. Ya betul Mas Esis. Dan rajanya sendiri di sini jadi imam di masjid Juma, dia jadi khutbah dan di sini dia menjadi imam untuk memberi inspirasi atau motivasi ke masyarakat. Dan nanti kita akan lihat kolamnya sangat mewah, bagus. Dan setelah itu kita akan masuk ke benteng. Di situ ada rumah-rumah Perdana Menteri. Rumah Perdana Menterinya sangat simple, biasa, rumah biasa saja, sederhana sekali. Dan dari itu kita bisa lihat dan tahu raja-raja Buhara abad 18 itu mereka lebih menghormati dan lebih utamakan agama atau masjid daripada rumahnya dia sendiri. Kalau sekarang kan rumahnya besar mewah, tapi masjidnya kecil gitu kan, tapi waktu itu tidak, masjidnya besar, rumahnya sederhana saja. Ya yuk kita masuk sampai sekarang ya mas. Ini di portal ini semuanya nasihat orang Thoriqoh, perintah-perintah yang 230 itu ya. Thank you.
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد.